Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga sehat selalu ya. Nah girls, di video kali ini Cika akan kasih tahu bagaimana sih cara membuat blush on sendiri dan kita akan memakainya ala-ala cewek Korea. Wah, penasaran banget gak sih girls? Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Girls, kali ini Cika gak sendiri karena aku ditemani oleh model cantik aku. Siapa? Hayo namanya, kenalan. Hai, namaku Meli. Nah, Meli kali ini akan aku kasih tahu bagaimana cara membuat blush on ala cewek-cewek Korea, yaitu sun kiss. Dan selain itu, Cika akan kasih tahu ke Meli dan teman-teman yang ada di rumah bagaimana sih cara membuat blush on sendiri dari lipstick kesayangan kamu. Wah, penasaran gak sih girls? Tapi sebelum kamu menonton video Cika sampai habis, yuk pastikan dulu kamu sudah menyediakan lipstick kesayangan kamu dan foundation. Buruan ya girls, Cika tungguin. Nah, kalau kamu udah ambil, langsung aja kali Mel kita mulai bagaimana cara membuat blush on-nya. Oke, untuk membuat blush on kali ini, Cika akan menggunakan lipstick dari OMG dan ini aku pakai shade yang nomor 04. Selain itu, aku juga menggunakan foundation dari Maybelline dan ini Maybelline Fit Me shade-nya nomor 220. Nah, bagaimana sih girls cara membuatnya? Simple banget. Kamu cukup ambil lipstick kesayangan kamu, lalu taruh ke punggung tangan kamu. Taruhnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, aku akan mencampurkannya menggunakan Maybelline Fit Me ini. Oke, aku langsung taruh foundation dari Maybelline. Perbandingannya 1 banding 1 saja ya girls. Setelah itu langsung aja kamu blend. Dan kamu bisa lihat warnanya jadi sedikit peach. Oke girls, biasanya cewek-cewek Korea senang banget nih warna-warna yang peach kayak gini ya Mel ya. Karena warnanya natural banget. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan jenis kulit ataupun warna kulit kamu. Langsung aja kalau udah mendapatkan warna yang kamu sukai, langsung deh kamu aplikasikan ke wajah. Oke, langsung aja Cika aplikasikan ke wajah Meli dengan teknik blush on yaitu sun kiss. Kalau kamu merasa asing, itu ala-ala kayak kita lagi summer vibes gitu ya girls. Jadi aku pakaikan dulu dari hidung lanjut ke pipi. Setelah itu langsung aku blend menggunakan beauty blender biar hasilnya lebih natural. Oke girls, ini aku sudah selesai mengaplikasikan blush on ke wajahnya Meli. Untuk trik yang sun kiss ini, pertama kamu aplikasikan dulu di bagian hidung. Setelah itu baru kamu tarik pelan-pelan ke bagian pipi. Nah, kalau kamu berhijab, bisa banget nih cukup sampai bagian garis hijab kamu ya girls. Jadi untuk teknik sun kiss ini cukup aplikasikannya kayak yang aku terapkan ke Meli ya girls. Namun sebagian cewek Korea suka banget sampai ke bawah kantung mata. Kalau Cika pribadi kalau ditaruh ke bawah kantung mata justru bikin efek demam. Nah kalau kamu bikin kayak gini malah efeknya jadi lebih segar, lebih fresh. Nah untuk Meli sendiri gimana nih, setelah aku bikin teknik sun kiss di blush on kamu, di wajah kamu, kamu suka nggak sih? Aku pribadi sih suka banget sih, karena biasanya aku tuh kalau pakai blush on itu biasa aja, cuman di pipi aja. Cuman kalau misalkan di kayak seberangin kayak gini justru lebih seger banget ya. Aku sih suka kayak gini. Nah gimana nih girls, kira-kira kamu sependapat gak sih sama Meli karena suka banget pakai teknik sun kiss ini? Kalau iya, yuk tulis di kolom komentar ya girls. Namun kalau girls merasa, aduh kayaknya aku kurang suka deh ke pakai teknik seperti ini. Nah coba yuk terus di kolom komentar ya, kira-kira kamu suka pakai blush on dengan teknik seperti apa?
Lalu kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika dan Meli selanjutnya ya girls. Dadah!